Halo, Brosis. Ini dia, Benelli Patagonian Eagle. Motor cruiser 250cc, Brosis. Motor ini diproduksi di Cina. Pakai mesin 2 silinder. Big Bang. Suaranya jangan ditanya. Nah, ini detailnya. Mari kita review. Rem depan sudah cakram. Disknya juga cukup lebar. Terus ini dia desain tangkinya. Desain tangkinya bentuknya teardrop ya. Ini adalah tangki khas motor cruiser. Lanjut kita ke speedometer. Speedometernya analog bro. Handle kanan sama handle kiri dan stangnya juga nuansanya benar-benar cruiser banget. Ada cupnya juga. Handle kiri di situ ada saklar untuk lampu jauh. Dan ini dia joknya. Jok untuk rider cukup lebar. Dan busanya empuk banget, bro. Nyaman nih pastinya. Nah, sayangnya untuk boncenger joknya nggak selebar yang depan ya. Kasian juga nih boncengernya. Oke, ini mesinnya. Finishingnya lumayan juga. Semua carter bagian samping sama head cylinder sudah di chrome. Knalpot juga chrome. Rapi juga ya, rapi sih, rapi banget. Nah, ini dia tutup sampingnya. Nah, Benelli Patagonian Eagle ini masih pakai double shock ya, jadi bukan soft tail. Pastinya masih cukup nyaman dibanding motor cruiser yang soft tail. Knalpotnya udah dua loh. Wih, keren loh. Pasti suaranya menggelegar nih. Tinggal diganti pakai pipa. Suaranya sudah hampir Davidson. Keren juga. Bagian samping ya. Bagian samping juga cukup rapi. Modelnya minimalis tapi agak aneh dengan velgnya ya. Velgnya kok velg racing ya. Ya oke lah, untuk motor 36 juta patut dicoba. Oke, sekian dari Oleko.com. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.